Hai, balik lagi ya di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Ya, di video kali ini seperti biasa Devis bakal menginformasikan nih bahwasanya Vivo akan launching produk terbaru yaitu Vivo V30e. Seperti yang kalian lihat nih di gambar sebelah sini ya, ada yang berbeda dari series Vivo V30e. Nah, jadi Vivo ini berinovasi dari jam tangan mewah ya, yang biasanya jam tangan mewah itu membentuk lingkaran atau bulatan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman kalau berpergian nih suka bawa jam tangan mewah, apalagi kalau dibarengi dari bentuk handphone, handphone sama jam tangan mewah dikolaborasikan, jatuhnya mantep banget ya. Kita langsung aja ke spesifikasi singkatnya ya, aku bakal ngasih tahu ke kalian karena memang ini launchingnya itu di bulan depan teman-teman ya. Untuk V30e ini spesial banget nih di harga, kasih tahu nggak ya? Coba tebak harganya berapa? Udah dapat layar lengkung 3D curved design dengan AMOLED display 120Hz. Terus juga ditambah nih chipsetnya udah pakai Snapdragon 6 Gen 1 ya dengan fabrikasi 4 nanometer. Yang lebih spesialnya lagi nih, baterainya sudah 5500. Wah, dengan pengecasan 44 watt. Penasaran banget ya seperti apa bentuknya. Dan untuk kameranya sih masih sama ya, beresolusi 50 megapiksel namun dia pakai lensa Sony IMX882. Kira-kira gimana ya hasilnya? Nah, untuk hasil-hasil lenti foto, video akan kita review setelah dapat demo live-nya ya, teman-teman. Oke, nih buat kalian yang mau ikutan pre-order sekarang juga, nanti kalian akan dapat benefit free TWS R2, itu original dari Vivo, senilai Rp400.000. Dan kalian juga akan dapat kuota itu 420GB selama 6 bulan. Tapi untuk kuotanya ini terbatas ya. Dan juga teman-teman akan dapat proteksi layar selama 12 bulan ya. Terus teman-teman akan dapat jaminan kesehatan baterai juga nih selama 4 tahun. Dan akan dapat jaminan kelancaran OS selama 50 bulan ya. Oke, buat kalian yang mau pre-order bisa sekarang juga ya, hari ini sudah bisa. Nah, dapatkan juga benefit spesialnya nih dari Vivo V30e. Untuk masa pick up-nya atau pengambilan handphonenya di tanggal 9 Mei tahun 2024 ya. Yuk pre-order sekarang juga di BJSL. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya Devi Sylvia Putri, mohon pamit. Bye.